Pemirsa, seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan truk tronton bermuatan pasir di Jalan Raya Dramaga di Bogor, Jawa Barat pada pagi tadi. Sopir truk langsung diamankan polisi pasca kejadian. Asep Suherman, pria 32 tahun meninggal dunia di tempat setelah motor yang dikendarainya menyenggol badan truk, sudah terjatuh dan terlindas roda truk. Sebelumnya korban melaju dari arah Lewiliang menuju kota Bogor. Saat melintas di Jalan Raya Dramaga, korban sempat menyalip truk tronton dari arah yang sama. Namun naas motor yang dikemudikan korban oleng dan terjatuh tepat di bawah truk. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kota Bogor. Sementara sopir truk kini masih menjalani pemeriksaan. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas di Jalan Raya Dramaga sempat tersendat hingga 7 km dari arah Lewiliang menuju Kota Bogor.